kegiatan yang dipropori atau diinisiasi oleh Kementerian Kelautan, yang mana dalam rangka memenuhi target kawasan konservasi Rahim FGD penetapan kawasan konservasi perairan Pulau Pini, Kecamatan Pulau Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan resmi dibuka. Nanti ini dituangkan nanti di dalam RPZ-nya bang. Nah, karena nanti tujuannya kita itu kan nanti mendapatkan fitur ini, fitur konservasinya itu untuk RPZ-nya. Maka kita turun dari PPSPL untuk pendampingan ini bang. Nah, memang di sini sebenarnya ada potensi mangrove dan potensi lamun. Tapi ini sudah dikeluarkan ini di zona budidaya. Jadi kita fokus di luar dari zona budidaya ini. Kita fokus di yang 44.000. Lampunya ada pak, kepala pelabuhannya ada cuma nggak tahu beliau di mana ini. Langsung datang nih kepala pelabuhan dengan pelabuhan Tanjung Priok. Jadi kita nggak ramai di sini dan juga ya. Kalau di sini penyelamnya manual, maksudnya manual tanpa ada kompresor. Ada dangkal. Dangkal. Nah, ini kan jeramun. Ya, jeramun itu ya, Pak. Makanya saya tunjuk di sini. Ini jeramun betul. Ini jeramun. Jeramun. Sementara inilah kok bilik yang tidak bisa diganggu. Bukan. Nah, ini rumahnya. Ini rumahnya, ya. Nah, biliknya sekarang. Mau menetapkan bilik yang tidak bisa diganggu itu. Ini semua dari sini keliling ini pun sudah tempat penyelaman manual ini. Sepanjang pantai. Iya, dari sini, dari titik ini sampai ke sini. Ini tetap penyelam manual, penyelam kompresor. Lamun ekosistem terumbu karang dan termasuk mangrove adalah tempat ini pertama tempat melahirkan rumah sakit ibu dan anak. Yang kedua tempat untuk pengasuhan bayi-bayi supaya ikan-ikan kecil di situ. Kalau ini hancur, kita nggak ada tanggung jawab pemerintah itu. Kita menetapkan satu zona supaya tempat ikan itu, ikan, udang, segala macam kawin. Bahasanya kawin kita supaya sama-sama tahu kan. Dan anak-anaknya bisa dirawat di sana. Itu yang terumbu karang yang masih bagus di sekitaran Pulau Pinang. Kalau lamun ya sekitaran sini. Labuan Bajo. Bajonya, depan Bajo yang udah kosong ya. Ini loh. Patroli kita butuh satu. Seperti anggota yang ada di sini maunya patroli. Tapi tidak mungkin kita pakai sarana nanti sarana masyarakat. Kami pun takut juga. Karena gini, pakai nanti kutu-kutu saya, nanti itu kutu-kutu yang membawa angkat pemaja lah. Jadi kalau sarana itu dari bos, ya tidak mungkin orang kita imbang. Tinggal lagi Bang Herman mungkin. Sini yang mewakili pos ini, mungkin tadi sampai ke Gelana, itu kemana, tidak kurang direspon. Thank you.
Tiga penolakan.